You shall become stronger. You cannot beat me. I will only rest when there is peace. Di tengah-tengah pegunungan berkabut di bagian utara Land of Dawn, hiduplah ras kuno dan misterius yang disebut Centaur. Centaur ini menjaga air mancur yang bertumpu pada puncak gunung tertinggi. Air mancur ini dikatakan memberi anugerah kehidupan. Kekuatan gelap tanpa henti mencoba untuk mendapatkan kekuatan yang terdapat pada perairan air mancur ini, hanya untuk kembali dan lagi digagalkan oleh Centaur. Namun, seiring berjalannya waktu, para Centaur senantiasa lelah dan erosi segera mengambil alih. Hal tersebut tidak sampai dia datang. Ketika dia melemparkan Mastery of Nature Warp, ia mampu menghukum semua penjajah yang mengincar air mancur tersebut. Hylos telah menjadi tokoh legendaris di dalam sejarah Land of Dawn. My mission is to protect lives. Stay near to me. You shall become stronger. You cannot beat me. I will only rest when there is peace. Protect the fairy forests. Protect my people. You shall fear me. Charge forward and fear nothing. Outsider, now and tremble. All shall succumb to my power. No one can stop me. Di ujung Western Desert, sebuah kota kuno terletak tersembunyi di antara pasir. Meskipun berabad-abad telah berlalu, pasir dari gurun tersebut tidak mampu melahap kota ini yang berdiri dengan kuat dan megah di tengah lautan kehampaan. Para ilmuwan barang antik telah lama membicarakan mengenai kota dongeng ini, di mana penguasa yang paling terkenal tidak lain adalah Kufra. Kufra adalah seorang penguasa yang rakus, lebih dingin dari es, dan serakah sampai batas yang tidak terbatas. Untuk memuaskan keinginan pribadinya akan kekuasaan, dia memimpin pasukan Arnak yang kuat untuk menyerang kota untuk menaklukkan Western Desert. Tanpa lelah, Kufra memperluas daerah kekuasaannya dan kekayaannya yang tak tertandingi. Sayangnya, Monian Empire terbukti merupakan lawan yang terlalu sulit untuk ditaklukkan. Meskipun begitu, Kufra menginginkan lebih banyak kekuatan. Dia mencari peramal paling terkenal di Land of Dawn untuk membantu dirinya. Yang membuat Kufra kecewa, sang peramal tahu tujuan Kufra yang berbahaya dan menolak serta seketika dibunuh olehnya. Hanya Eslora muda yang merasa sangat tertarik pada Kufra, yang kemudian menjadi sepasang kekasih. Kebodohan Kufra mengirimkan Eslora masuk ke dalam kekacauan dari konflik dan cinta. Secara bertahap, Eslora semakin mencintai Kufra dan mulai membantu Kufra dengan kekuasaannya. Seiring dengan berjalannya waktu, Eslora menggunakan kemampuan sihirnya untuk memberikan kekuatan magis kepada Kufra yang belum pernah terlihat sebelumnya. Namun, Kufra menjadi sangat kejam dan haus akan kekuasaan. Penaklukan Kufra tidak berakhir dengan Western Desert. Ia berusaha menaklukkan seluruh Land of Dawn. Melihat kekejaman cintanya, Eslora memutuskan untuk menyelamatkan Kufra dari kebencian rakyat. Bahkan setelahnya, Kufra terus menggunakan sihir untuk meningkatkan kekuatannya. Dia meminta Eslora untuk memberikan semua mantra padanya. Kufra harus memusnahkan Monian Empire sepenuhnya. Tidak ada seorang pun yang dapat mempertanyakan kekuatannya. Suatu malam, Eslora datang kepada Kufra dan dia memeluk kekasihnya dengan erat.
dia mulai menempatkan Kufra di bawah kutukan yang kuat. Kufra mengharapkan kekuatan tertinggi yang diberikan oleh Eslora. Tiba-tiba, Kufra merasa ditekan oleh kekuatan yang kuat. Dia menoleh dan menatap Eslora. Tidak peduli, bagaimanapun Kufra mencoba membebaskan diri, Eslora tidak berhenti melantunkan kutukannya. Kufra tidak percaya bahwa kekasihnya menghukumnya. Eslora menangis ketika dia mengikat kekasih yang dicintainya, tersegel jatuh ke dalam tidur yang nyenyak selama-lamanya. Dia memilih untuk secara pribadi menyegel kekasihnya di kota kuno dan membangun sebuah monumen besar. Eslora percaya bahwa lebih baik mengakhiri Kufra sebelum dia dibenci oleh orang-orang, dicatat dan diingat di dalam sejarah sebagai raja yang kejam yang tidak mencintai apapun selain kekuasaan dan kekuatan. Sejak itu, asap perang di Western Desert menghilang. Namun, ratusan tahun kemudian, peristiwa dahsyat terjadi di Western Desert. Gelombang energi dari sebuah orb membangunkan Kufra dari tidurnya, yang dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Kembali ke dunia, Kufra tidak dapat menerima pengkhianatan dari kekasihnya pada masa lalu. Kemampuan dan keinginannya lebih kuat dari sebelumnya. Dia bersumpah untuk menemukan Eslora dan akan terus mewujudkan keinginannya yang berusia berabad-abad untuk menaklukkan dan menguasai Land of Dawn ke dalam genggamannya. I am an immortal. All shall succumb to my power. No one can stop me. I am an immortal. May my rule add some fun to this boring world. Let's see what's beneath these bandages. I shall be the end of you. Destruction is the start of my role. By accident or by design, there is no difference. My role is not over.